and watch hentai all the time with my soul is tormented by a succubus. Call assist, pants are dripping from the way I spit. Fell in love with this. Halo Vini ya, selamat malam ya, selamat datang di channelku ini. Asik, apa kabarnya Vini ya nih? Sehat-sehat gimana? Sehat-sehat. Gila kabar Bu Dewa? Saya tidak sehat sebenarnya. Saya demam. Oke. Okay. Ya, karena saya kehujanan selama sejam waktu tanggal 20 kemarin. Ya, begitulah pokoknya. Ya, karena gimana ya, Vinia ini udah lama juga pengen gue undang sebenarnya guys. Jadi sekarang baru bisa diundang gitu kan. Kebetulan banget Vinia juga lagi kepengen juga nih diajak podcast gitu kan. Wih, jodoh banget berarti kita ya. Yeah. Oke, Vinia, kita masuk ke pertanyaannya ya. Oh ya, sebelum itu kita perkenalkan dulu nih Vinia nih. Ayo perkenalan dulu dong. Tak kenal maka kenalan, okay. Gitu kan. Silakan, ayo. Bukannya tak kenal maka tak sayang. Iya, yang sayang hanyalah ya dia sama dia aja. Oke, lanjut ayo perkenalan dulu. Oke. Halo toxic people. Asik, toxic people enggak tuh. Halo toxic people. Kenalin aku Vinia, Vinia Karolin dari channel Vinia Karolin CH. Aku VTuber indie. Dan aku debutnya tanggal 21 Agustus. Gitu. Sekian dan terima kasih. Debutnya itu dia 6 hari sebelum gue ulang tahun, guys. Gila. Keren sih. Dia tanggal berapa? Tanggal berapa tadi? 21 Agustus 2021. Tanggal 21 Agustus. Dia berarti ya 6 hari sebelum gue ulang tahun. Gue kan ulang tahun tanggal 27 tuh. Dia udah debut kita tanggal 21. Ih, keren-keren. Ih, berarti ini generasi baru, guys. Generasi baru nih. Harus kita didik nih ya. Harus kita ospek. Kita ospek sebagai VTuber dia. Oke. Oke, Vina, kita langsung lanjut aja ya ke pertanyaannya nih. Gimana nih perasaannya Vinia nih pas pertama kali debut jadi VTuber? Pertama kali ini sih deg-degan pertama, of course deg-degan. Karena baru pertama kali juga ya kayak udah lama banget gak stream juga. Dulu pernah streaming, cuman kayak karena sibuk sekolah gitu kan. Jadi enggak menjadi poin utama untuk kayak streaming gitu. Jadi ya udah lama juga sih. Deg-degan juga sih. Deg-degan terus habis setelah debut udah plong gitu. Plong gitu ya. Kayak udah enggak ada masalah lagi gitu ya. Udah ada plong. Udah enggak ada beban pikiran gitu. Sekarang beban pikirannya adalah gimana caranya naikin itu. Oh iya, Vinia nih baru banget nyentuh 300 ya. Wih, selamat loh. Wis, congratulations. Gila 300. Pas ya, 300 ke tempat gua, guys. Gila, gua spesial banget berarti ya. Widih, gila. Keren. Berarti sekarang itu Vinia tuh benar-benar lagi fokus gimana cara naikinnya aja ya. Iya, ya, gampang lah naikin mah ya. Ntar juga naik sendiri gitu kan, dengan cara yang ya entahlah gimana caranya gitu kan. Oke, iya. Keluh kesah kamu jadi VTuber tuh apa? Ada nggak kira-kira keluh kesahnya? Ada lah pasti kan. Keluh kesah sering dimarahi. Dimarahin sama siapa? Manager, bapak. Kenapa tuh kok bisa dimarahin? Iya, karena sering ini. Sering melakukan kesalahan. Tapi makin kesini manajer kenapa? Sering melakukan kesalahan. Ya bisa dikatakan kayak karena mungkin aku masih baru kan dalam dunia VTuber, jadi kayak istilahnya kayak masih belajar lah untuk jadi VTuber yang baik gimana. Oke.
Tapi semakin ke sini manajerku udah mulai kayak udah bagus gitu, tingkatin lagi, udah bagus tingkatin lagi gitu sih. Baik, baik, baik. Jadi nggak parah lagi. Baik, VTuber baik. Eh, VTubernya manajer baik gitu kan. Wis. Iya. Untung untung aja. Bapak Iya, baik. untung aja ya kamu cuma kayak diomelin gitu. Apa kalau misalkan kamu ini bohong ya. Bahaya juga kalau misalkan kayak gitu kan. Tapi cuma diomelin doang kah? Keluh kesahnya nggak ada yang lain gitu. Kayak misalkan ada viewers yang nyolot kah atau gimana kah gitu. Kesannya juga nih nonton jadwal Kenapa? streaming sama kegiatan di luar ini, nentuin jadwal Oh, streaming sama kegiatan di nentuin, luar. nentukan waktu ya, menentukan waktu lah ya. Iya, nentuin waktunya gitu, jadinya kapan, mana Oh kapan. iya sih, ribet juga ya kalau misalkan di real life pun ada kegiatan lain gitu loh. Jadi kayak mengurus waktunya tuh susah gitu loh. Kayak live itu harusnya jam berapa gitu kan. Terus yang di real life itu selesainya jam berapa gitu ya. Ah, ribet sekali. Wah, sibuk sekali anak Iya. satu ini. Adik aku sibuk sekali. Iya, Astaga. aku sibuk di RL Astaga, gitu. adik aku sibuk sekali di sini. Mantap. Dia Oke. nih, dia nih ibarat kata ini, guys. Adik gua, guys. Jadi adik gua tuh Gelsi sama Vinia. Astaga. Oh ya, nanti kita juga ada project ya Vinia ya. Bukan project sih, apa ya ibarat katanya? Iya. Apa sih sebutannya? Lore satu universe lah ya. Pokoknya itu project lah ya. Iya, Itu kita betul. sebut aja project ya. Jadi kita nanti bertiga ada project yang lumayan besar gitu ya. Yang dimana kita tuh bikin ya gua sama Gelsi itu nanti bikin 2.0 yang pastinya gua bakalan pindah ke live 2D. Ya dimana nanti ceritanya kan dibikin ulang gitu kan. Nah, untuk kita berdua, untuk gua sama Gelsi nanti ceritanya bakalan digabung sama ceritanya Vinia. Jadi kita bertiga nanti satu universe gitu kan. Wis, keren gak tuh? Mantap, Mantap. mantap lah, masa enggak ya kan? Oke, kita lanjut ya. Tadi nggak ada lagi kah? Apa namanya? Untuk kayak keluhannya itu atau keluh kesah gitu yang kayak misalkan Pasiennya belum ada. oh yang viewers belum ada gitu yang bermasalah gitu belum ada Oh, pas Vivi baik-baik baik-baik semua semua. tuh dengerin tuh toxic people nih pada jahat-jahat semua heran gua masa kayak baik mentang-mentang toxic people nih heran gua barbar semua nih penonton gua heran gua. Gak tuh kenapa ya? Barbar banget tuh. Ah, ini harus dididik dengan baik. Mungkin sesuai dengan Ya VTubernya. ampun. Iya juga ya, bener juga ya. Aduh, emang buat tuh tak jatuh. Eh, jatuh. Eh, gimana? Peribahasanya gimana? Buah jatuh dekat. Buah tak Ah, itu. jatuh dari Buah tak pohonnya. jatuh dekat dari pohonnya. Itu, guys. Kalian toxic-toxic itu gara-gara VTubernya toxic juga. Wah, ini parah kalian ngikutin yang tidak baik. Oke, kita lanjut ya. Terinspirasi dari siapa nih? Keinginannya jadi VTuber gitu. Dulu pengen jadi VTuber karena nih sebenarnya aku dikatakan sebelum itu cuman gumba gitu asalnya aku jadi VTuber. Nah, aku itu pernah main ini reality di Afrika tuh. Nah, jadi ya aku tuh sempat kesel beneran serius. Aku sempat kesel sama Afrika Kesel itu. kenapa? Mohon maaf itu reality, mohon maaf. Bener takut kesel karena apa trackingnya tuh gak ini trackingnya kayak sering kayak error gitu di HP ku gitu terus kayak aku mending bikin karakter sendiri di sendiri yang bener kayak video itu terus kayak satu saat datanglah manajer gitu itu kayak harapan ya ikut aja gitu. Begitu. Kayak kayak misalkan VTuber ada nggak sih kayak VTuber yang membuat kamu bener-bener banget banget kepingin banget jadi gitu tuh.
Kalau nggak kepingin ini deh, kalau nggak kepingin ada nggak kira-kira VTuber yang membuat kamu termotivasi lah, jadi lebih semangat lagi untuk live stream gitu atau gimana gitu? Semua Semua VTuber VTuber. sih. Hanya kita tidak kayak tidak. Kan nonton semua VTuber gitu, kayak mereka wah bisa interaksi satu sama lain gitu, kayak interaksi sama VTuber lain mana, dia interaksi sama viewer mana, aku belajar dari situ juga sih. Dan sekarang gitu. Oh, berarti karena semua VTuber juga ya yang membuat kamu termotivasi gitu kan ya. Iya. Wah, bagus sih. Dari sekian tamu yang kuundang, itu baru dua yang ngomong kayak gini. Jadi kayak suka semua VTuber kok, ya itu yang membuat aku termotivasi gitu kan. Baru dua loh yang jawab kayak gini. Rata-rata kayak personal semua, kayak misalkan VTuber ini kah atau VTuber itu kah gitu loh yang di apa yang dijawab. Cuma gue selalu menghargai jawaban-jawaban mereka gitu. Jadi pas dua jawaban ini keluar, gue kayak wah keren sih jawabannya. Kayak beda dari yang lain gitu kan. Mantap. Ah, mantap. Mantap sekali. Mantap. Ntar itu sebagai rahasia aja, ntar itu lagunya nanti ada di opening gua. Aduh, tapi kepikiran juga sih bakal mau bikin sesuatu lagu gitu. Bukan lagu sih kayaknya, opening apa sih itu namanya, intro lah, intro baru gitu kan, yang kan kemarin ada yang bilang ya, nana nana ala GLC gitu tapi versi dewa gitu kan ya. Ntar gua bikin kok, senang. Astaga. Aduh. Nanti gue latihan latihan dulu gimana nananya. Yang pasti gue nggak bakal sama sih sama Gelsi. Tenang aja, pasti beda kok. Ini lebih lebih mantep lagi sih. Oh, aku nananya nggak tahu. Aku beneran nggak kepikiran sampai situ. Sebenarnya gue nggak kepikiran ke situ, cuma ada yang minta. Jadi kepikiran gitu kan. Parah banget nih orang-orang minta aneh-aneh, kemarin ara-ara mintanya, sekarang mintanya nana-nana, coba astaga. Parah, parah. Oke, kita lanjut ya. Di YouTube-mu kan kayak dikenal sebagai VTuber yang main Minecraft tuh ya. Ada nggak sih kayak niatan buat konten lain gitu? Atau kayak collab sama VTuber lain gitu? Kan di YouTube-mu kan belum ada ya? Belum ada ya? Collab-collab gitu kan? Oh, ada. Wah, gua enggak ada. Nonton. Ada. Astur. Aku lupa enggak nonton. Ya, kira-kira ada enggak kira selain Minecraft gitu yang benar-benar konten tetap gitu loh. Kalau collab iya, selain apa? Minecraft tuh ada enggak kira-kira Minecraft yang mau kamu jadi konten tetap gitu loh selain Minecraft. Dan kira-kira ada nggak kayak mau collab lagi gitu loh sama VTuber lain gitu? Kalau collab sama VTuber lain, oh konten tetap itu Minecraft aja juga menurutku. Yang gampang ini. Yes. Yang madai lah di PC. Gitu. Tapi untuk misalnya kayak Mobile Legends atau Picard atau yang game-game ini mungkin ada, cuman belum belum kesampaian gitu, masih 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 Minecraft aja gitu. Mungkin kalau misalkan kayak Mobile Legends sama Picard yang lain-lainnya mungkin lebih nanti kali ya, kayak lebih ke kalau misalkan Picard lebih ke upgrade PC mungkin. Kalau misalkan Mobile Legends lebih ke collab-collab aja kali ya. Kayak collab gak open POV gitu ya? Iya, betul-betul. Ah, iya sih, oke. Terus ada lagi gak kira-kira? Ini yang collab ini gimana nih? Collab, nanti ditunggu. Ditunggu aja guys, siapa tahu nanti dia ngundang gua kan di sono. Kan gua bisa langsung tosik di situ kan? Hei, di sana Rifani tidak tetap toksik di sana ya. Anda nanti saya racunin. Saya nanti Pevi saya ada. Racunin toksik nanti. Gak gitu dong, hei, jangan racunin Pevi saya.
saya hantam pakai ini palang kau. Enggak lah, nanti lihat aja gitu kan apa yang mau di mau diajak collab gitu, siapa yang mau diajak collab, nanti lihat aja nanti guys, ditunggu aja. Makanya subscribe subscribe gitu kan. Subscribe dulu dong dan jangan lupa share, share share itu penting tuh. Oke oke, kita langsung lanjut aja ya ke pertanyaan berikutnya. Sebenernya aku tuh penasaran ya sama sistem sharing konten kamu nih, sharing live kamu nih, kayak di platform mana aja gitu kan. Soalnya gini loh, aku sampai bingung banget gitu ya. Ada beberapa akun YouTube atau YouTuber yang benar-benar datang ke channelmu itu tuh kayak yang datang itu yang udah verified semua. Kayak kemarin ada Ayo Main, siapa aja sih Ayo Main, terus Awai Jambul, terus apa lagi, ada tiga loh kalau nggak salah. Verigen X, itu tuh semuanya kan verified gitu ya. Kayak nggak mungkin juga sih kalau misalkan YouTube-mu itu masuk ke rekomendasi beranda gitu kan. Cuma kayak keren gitu loh, kayak yang masukin tuh akun-akun yang udah verified semua gitu loh. Itu tuh gimana tuh caranya? Why? What happened gitu loh? How gitu ya? Aku juga nggak tahu, beneran sih aku nggak tahu. Cuman ini aku sering itu pakai hashtag Minecraft, hashtag ya itu Minecraft ID Minecraft gitu. Cuman itu aja sih. Dan sama hashtagku juga sih. Kalau untuk share link ke Twitter, ke Facebook, Facebook grup, udah itu aja sih. Enggak ada yang lain. Instagram pun aku kalau Instagram itu jarang banget on di sana gitu. Oh berarti ini ya lebih ke hashtag ya? Hashtag sama gamenya sih kalau menurutku lebih tepatnya. Karena kan kata kalau game Minecraft tuh kan peminatnya banyak gitu. Jadi mungkin si Ayoan ini kan karena aku kan baru tahu gitu dia dia edukasi Minecraft dan kayak sebelum maksudnya kayak ya aku di akun pribadi lah, akun pribadi itu kayak sering dia oh dia tuh main ini gitu. Ya udah dia bikin chat tentang edukasi Minecraft dan dia karena aku juga main Minecraft jadi mungkin dia ke channelku juga gitu, ke channelku terus ajak orang buat nontonin aku gitu, jadi kayak hah gimana gitu. Iya berarti oh iya aku baru ingat sih hashtag itu juga penting sih sebenarnya, kayak hashtag VTuber atau hashtag apapun itu yang bisa membuat ramai gitu kan. Soalnya dari hashtag itu kita bisa cari loh kayak gitu kan, kayak misalkan ketik Minecraft ID terus ya cari yang live stream, nanti kayak syukur-syukur videomu kayak ke up gitu atau gimana gitu kan. Itu ya bisa dibilang hashtag itu penting sih, bener-bener hashtag ya, berarti hashtag doang ya sama share-share yang dikit-dikit. Iya kalau menurutku soalnya aku seringnya pakainya. Oke, berarti nanti bakal perbanyak hashtag ya, perbanyak hashtag di YouTube. nggak gitu juga maksudnya. Oke, kita lanjut ya. kan YouTube kan cuma muatnya ada 3 doang hashtagnya, jadi jangan. Ya betul kan bisa dibanyakin gitu kan, 8 gitu, 10 gitu kan. Tag semua FYP gitu kan. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan berikut ini. Apakah kedepannya Vinia akan ada 2.0 gitu? Pernah kepikiran gak bikin 2.0 gitu? Kalau 2.0, Vinia kurang tahu. Cuman mungkin untuk sekarang belum sih. Tapi kepingin lah ya. Rumah aja lah gitu. 2.0-nya gimana di tengah? Mungkin ada. Tapi mungkin berarti, ada, mungkin ada. Berarti Vini ini masih betah sama anak jalanan dia, guys. emang iya, iya aku tadi kenalannya lupa ya, aku VTuber. Aku adalah VTuber anak jalanan. Jadi kalau misalnya live stream tuh di warnet gitu kan. VTuber anak jalanan yang di
Waduh, diculik diculik sama sama polisi. polisi. Saya ambigu sekali bahasanya itu. Astaga, kenapa diculik sama polisi sih? Jadi What, what? alat peraga gitu. Ini sudah What? kayak alat. Waduh, ini saya salah ngundang bininya nih kayaknya malam Jumat gitu. Alat alat peraga itu gini gini. Alat peraga yang dimaksud adalah untuk mengedukasi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Gitu. Kan ini ada kalau kamu lihat yang di ini yang di jepit rambut, terus di dasi, terus di sabuk, itu kan semua ada rambu-rambu lalu lintas kan. Nah, aku jadi peraganya gitu. Oh, dilarang masuk. Nanti nanti gini kita Iya, lagi tapi saya tidak gitu. fokus ke situ, sayangnya. Saya tidak fokus ke situ. Aduh, kemana ya? Saya nggak Kemana? tahu itu kayak kemana ya? Saya lupa kemana. Astaga. Ndak Nggak kemana tahu kemana fokusnya. ya? Aduh. Wah, guys, Ini. malam Jumat nih. Wah. Gak gitu. Mentang-mentang mentang Jumat bahasanya diculik 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 coba astaga aduh. Aku memilih tanggal ini hari ini tuh namanya 3 bulannya aku ribut gitu. Ini tanggal 21 telah. Oh iya, berarti berarti Vinia ini dari Agustus ya. Agustus, September, Oktober. Berarti sekarang yang kedua bulan dong. Kan sekarang tanggal 21 nih. Wih, wih ini berarti Iya, betul, udah betul. ke yang 300 ke gua, terus tanggal 21 ke gua gitu kan. Malam Jumat lagi. Wah, spesial berat, spesial banget berarti gua ya. Ih, mantep. Gila, Oh gila. iya dong. Ih, terharu loh Jumat, tapi Anda kenapa penculikan gitu bahasanya? Halo? Aduh. Tiba-tiba suara mati. Internetnya mati. Horor sekali malam Jumat ini ya. Hebat. Astaga, 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 astaga. Udah tanggal Masih lanjut 21. berikut atau gimana? Lanjut Kamunya dong. atau Masih tadi lanjut dong. tadi ini Masih, masih. Masih, masih, masih lanjut. Oh, sih. Tapi nanti Jadi, bawa potong. Mas iyalah dipotong. Tadi tuh sebenarnya Oke. gini, udah tanggal 21. Terus malam Jumat, terus pas tanggal 3 pas subscribe 300 gitu loh. Internetnya mati. Spesial sekali collab ini ya. Keren, keren. Astaga, astaga. Tadi gimana Vini ya? Jawabannya udah semua kah? Udah ya? Jawaban apa? Jawaban apa? Yang Oh, 2.0 tadi aja tadi dong. belum. Yang 2.0 Oh, tadi. yang 2.0. Oh, udah tadi? Aku Udah bilang semua. belum tentu. Belum Belum tentu ya. ini sih. Ya ya Ya, ya ya ya. belum anu lah. Apa namanya? Apa nganu apa? Nanti dibicarakan lagi. Nganu apa? Anu dibicarakan lagi. Dibicarakan Oh. lagi. Astaga, gue gara-gara tadi sih yang culik-culik tadi gue jadi ambigu loh. Coba nih anak sering banget bikin gue ambigu guys, males gue jadinya. Aduh, 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 Gak aduh, aduh. apa-apa, gak apa-apa kok. Nggak gitu, gak Bukan apa-apa ya, bukan nggak jangan. diculik ya, dibawa, 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 dibawa. Eh, kau tadi bilang diculik ya. Dibawanya ke Kempeleng. Polantas, Pak. Dibawanya Cangkemmu ke itu. Polantas gimana? Cangkemmu itu tak tempeleng. Ulut, ulut. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Oke, next. Harapan kedepannya untuk Vinia, Pevi, dan YouTube-nya gitu. Ada nggak kira-kira? Kenapa diem loh? Ya, bentar, 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 kalem dong, oke. Dia Oke. mikir dulu dong. Ayo kita tunggu nih. Harapan kedepannya untuk Vinia, Pipi, dan YouTube ya?
Harapannya bisa berkembang lagi gitu. Banyak yang nonton. Untuk para PV, ya semakin banyak pendatang baru, PV-PV baru gitu kan. Dan Vinia semakin enjoy melakukan Yes. streamingnya. Ya, bikin kontennya juga lebih semangat lagi karena kan banyak PV yang nunggu tuh gitu. Wih, ini ada lagi, Ya, udah. aku nggak mau kalau PV nunggu. Wih, di Kalau udah sih udah itu gitu aja. sih. Iya. Wih, mulia sekali Vinia ya. Wih, mantap. Aplos, aplos. Tepuk tangan, tepuk tangan. Prok, 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 Wati, prok. wati, wati. Tapi aku penasaran sih sebenarnya. Kenapa sih Pevi gitu loh? Apa sih? Apa? Pevi itu apa gitu loh? Pevi kumis gitu atau gimana? Bukan, 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 bukan. Pevi itu apa? Sebenarnya Kenapa dari Pevi? Pepi. Pepi itu adalah gini. Asal-usulnya itu begini. Wih, Jadi, ada asal-usulnya. sebelum Oke. saya bercerita. Silakan, silakan. Oke. Karena mumpung mumpung hari ini perayaan sekalian gitu kan. Di channelnya Dewa gitu. Wih, gila, spesial. Lanjut, lanjut, Spesial ayo, apa? 300 nih. Oke. Jadi PV ini bentuk karena sebelum debut, bener-bener pure sebelum Wih. debut, aku tuh kayak mikirin nama fansnya Vinia apa yang bagus, yang istilahnya bagus, mudah diinget. Aku tuh mesti nyari yang mesti mudah diinget sama orang. Gak tau kenapa gitu. Seriusan. Mudah diinget, bagus artinya, maknanya. Inget ya gitulah pokoknya gampang diinget, bagus sama itu cantik lah. Terus kemudian manajerku bilang pips 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 ya P E E P P S gitu pips. Nah itu kan kayak orang-orang gitu kan, kan aku dulu kayak mengklaim diriku bahwa aku polisi kan, makanya waktu dulu sebelum debut adalah warga virtual. Ya, Yes. biar kayak keren gitu lah, warga virtual. Terus kemudian sebelum satu hari sebelum debut, kalau salah sebelum manajer masih mah gitu, ah kamu namanya kok gini gitu, ya ku cariin lah gitu. Terus Pips, nah aku tuh kayak Pips, ah terlalu panjang, males aku untuk Pips kan kayak terlalu panjang gitu kan. Ah, males aku. Terus aku bilang gini, kan aku manggil dia kan bapak gitu. Bapak, Yes. ala Pipsi aja lah pak, Pipi gitu. Pipi aja, kan ada Vinianya gitu kan, identik dengan Vinia gitu. Jadi otomatis Pipi itu. Pips V. Jadi orang-orangnya Vinia gitu. Jadi gitu. Oh, berarti pep atau pipnya ini people ya? Iya, people, people fee itu Berarti Vinia gitu. Vini, people Vinia, Vinia people ya? Oh, wow, bagus, bagus, Iya. bagus. Bagus, bagus. Wih, keren, Ya, keren, kalau keren. kalau kamu kan toxic people, aku pipi gitu. Tapi kalau disingkat aku nggak Gitulah tahu kayak gitu. toxic. Kalau disingkat aku nggak tahu toxic people tuh kayak gimana. Topi, 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 toxic people, anjay. Dan nama PV itu kan kayak juga mudah diinget gitu loh. PV, V, Vinia gitu. Dia mereka Vinianya itu yang identik gitu. Ah, oke. Okay. Oh, Sih. begitu. Oh, Ini begitu. 300 spesial ini kah Q&A kah? Oh Kayaknya kemarin iya. udah Q&A, sekarang Q&A lagi. Ini nggak Q&A, ini kan interview ini. Interview dong. Oh itu kacau aja dong. Kamu bertanya, saya Astaga. menjawab. Ya, iya sih, cuma bedanya ini langsung kita
menanyakan di depan-depan gitu loh, di kursi yang panas sih. Tapi saya tahu kamu tidak duduk. Enggak, pasti duduk lah. Saya lagi duduk nih di kursi kesayangan saya. Waduh, kursi kesayangan Anda ya, plastik pasti ya. Iya. Enggak gitu dong, enggak kursi kondangan dong. Kursi makan. Kursi kondangan. Kursi makan enggak. Kursi kondangan yang ijo gitu. Kursi makan. Terus dikasih kain gitu. Berarti kalau kursi makan nih, kursi makan Vinia hilang satu nih di dapur gitu kan, dimakan ya, di tempat makan gitu kan. Ternyata dipakai, astaga. Bisa-bisanya pakai kursi makan. Oke, kita lanjut ya, karena pertanyaan yang intinya udah semua, karena mungkin kurang dari pertanyaan itu kurang, kita gua sendiri tuh nambahin beberapa pertanyaan random, lebih tepatnya dua pertanyaan random nih. Oke, Vinia, siap untuk pertanyaan randomnya? Siap, siap. Saya selalu siap kok untuk kamu kok. Uish, tapi sayang saya tidak tersipu malu di sini. Oke deh. Aduh, saya nanti bakalan dipukul ini di off gini nih. Bawa palang gitu, siap-siap bawa palang. Ada yang marah nih nanti nih pas si Vinia bilang gitu. Enggak, aku siap-siap bawa palang, palang warna merah itu kan yang ada di apa ini? Dilarang masuk, tampakkan dirimu. Enggak boleh, berarti enggak boleh masuk ke kehidupan Vinia nih. Wah. Oh, mulutnya. Mulut deh. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Jika ada orang nanti kita lanjut dulu lah. Finish salting. Astaga, Finish tuh gampang salting guys, sumpah guys. Kalian saltingin dan pasti. Enggak. Walaupun saya anak jalanan, saya masih wanita, tolong. Oke, kita lanjut. Jika ada orang dari subscribermu nih, Pevi nih ya, tiba-tiba nyatain perasaan gitu ya kan ke kamu nih, sampai bener-bener ngorbanin sesuatu yang dia punya gitu ya, apa tanggapanmu? Kenapa ketawa lo, diturut jawab ketawa macam api ya tuh? Aku lo itu jawaban tuh. Ya aku bilang aja makasih gitu. Waduh. Aku bilang begini, nggak sih kayak makasih gitu, tapi aku kayak tanya sekali lagi gitu, apakah kamu bener-bener gitu yakin gitu? Apakah kamu yakin akan semua ini? Kamu nggak mikirin ke depannya bakalan gimana? Kayak gitu sih. Lebih kayak kamu kan ini, aku bukannya membedakan antara VTuber dan viewer, enggak, cuman kayak apakah bakalan jadi gitu, misalnya ini gitu, bakalan jadi gitu satu saat. Ya kan emang pernah ada tuh kejadian yang aku nggak tahu, cuman kayak feelingku kayak mengatakan kalau yang kayak serius sama keluar itu sampai pacaran gitu, aku nggak ini sih, nggak expect sampai situ sih, cuman kayak mereka hanya sim gitu. Dan aku menyayangi mereka bukan karena aku ini ya, aku hanya menyayangi sebagai fans, sebagai VTuber yang kayak, wah makasih ya udah dikasih support sama ini gitu. Kayak gitu sih, cuman gitu sih. Tapi aku apa kayak gitu sih. Kirain terterima kasih friendzone, terima kasih zone. Terima kasih zone. tapi kalau gini, tapi kalau mereka pengen temenan sama aku ya tetap temenan ya, nggak apa-apa gitu loh. Kan cuman just a friend gitu. Kalau friend nggak apa-apa. Kalau aku gimana?
Dirimu Langsung kan ya ngomong, teman saya, Dewa, gimana sih? Dewa, ini bukan Dewa, ini bukan Dewa, kamu siapa? Pasti gitu nanti. Astaga, 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 astaga. Ya, kita Oke. tidak baik-baik saja seperti ini. Dunia VTuber tidak baik-baik saja. Ya, Oke, dunia kita dunia lanjut ya. persilatan. Oke. Okay. Oke, kita lanjut. Jika ada orang terdekatmu ya, terdekatmu nih, bisa aja kayak aku, bisa aja kayak Gelsi, bisa aja kayak manajermu sendiri gitu kan, siapapun itu ya, yang terdekatmu. Menyakiti dirimu dari segi ucapan ataupun perilaku mereka terhadap kamu gitu ya. Apa yang kamu lakukan terhadap orang terdekatmu gitu? Aku ambil sisi baiknya aja sih. Ambil Ambil sisi sisi baiknya. positifnya. Mereka melakukan hal itu karena apa? Apa mungkin karena mereka bisa dikal kalau manajer ya, kalau manajer tuh istilahnya aku tahu sifatnya bapak. Karena ya kan dia manajer kok, otomatis aku tahu sifatnya bapak kayak gimana. Cara bicaranya bapak kayak gimana. Walaupun kayak itu bentak-bentak tapi sebenarnya baik gitu loh bapak itu tujuannya dari baik. Orang-orang terdekat kita pasti kalau ngomong tentang yang kayak kritik lah gitu, kritik, jadi kayak Yes. aku nganggepnya mereka mengkritik gitu. Dan apa yang harus kulakukan ya tuh ambil sisi baiknya aja, mereka melakukan hal itu biar aku nggak kenapa-kenapa gitu. Wih, keren. Tepuk tangan, tepuk tangan. Prok, 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 prok. Istilahnya istilahnya kayak melindungi aku gitu. Ya. Ih, keren, keren. Ya, Prok, prok, Tuhan prok, prok, Tuhan prok, prok. mengutus Tuhan mengutus teman terdekat untuk mengingatkan aku gitu biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Ini by the way, ini kucing berisik banget. Eh, berisik. Ih, bau. Ngangil, Kamu sini ngangil. sini sini Herman gue. Eh, Oke. sini sini gak usah sama Om Dewa sini sama Tante E. Nggak gitu, nggak gitu, nggak gitu. Hey, kenapa harus kucing? Ah, saya aja yuk, saya mau. Ayo, saya siap. Aduh, aduh. Oke. Karena pertanyaannya udah dijawab semua ya. Dan juga tadi ada kendala sedikit karena internetnya mati tiba-tiba. Jadi oke, terima kasih Vinya yang udah mau datang dan yang udah mau nyempetin datang gitu ya di sini. Ya, di sini. Ya di sini, di mana Oke. lagi kan? Di sini. Gitu. Aduh, ya ampun. Pokoknya sama saya terbang loh tadi. Anda nggak mau kasih makan saya? Saya tadi terbang loh. Terbang kenapa tuh? Ke universe Anda terbang loh. Astaga, Anda Anda soalnya belum pindah universe. Jadi saya terbang dulu. Iya juga sih. Saya kan ada di UE Island gitu ya. Saya berada di UE Island ya. Jadi di apa di kayak pulau gitu ya. Terus Vinnya itu di kota gitu kan. Terbang ya. Iya ya. Bener banget. Keren. Tapi yang gue bingung anak jalanan bisa naik pesawat gitu ya. Wah, keren. Keren sih, keren sih. Saya kan dapat ini kompensasi dari polisi gitu. Kamu pergi. Ini dapat surat undangan. Udah pergi ya, nah. Pergi kirain dulu cuti gua hari ini. Kirain gua lu disuruh pergi buat nangkep gua gitu kan. Bahaya juga kalau gitu. Enggak dong, enggak apa saya nangkep Anda. Kan saya Oh, diundang sama Anda gimana sih? Kalau Vina yang nangkep sih, ah, saya menyerahkan diri gitu kan. Saya langsung menyerahkan diri. Palang Saya tangkap saya. Palang palang di rambut saya ini tersedia nih versi yang besarnya itu. Ya kan? Yang Waduh. versi, apa sih namanya tuh? Apa Palangnya, yo? versi palang Apa? ikut tabokan Apa? dirimu. Apa? 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 Ikut tabokan Oke. tuh nih anak. Oke, terima kasih Vinia. Pokoknya apapun yang Vinia kerjakan, Sama-sama. semoga lancar terus lah. Kita kan. Amin. Amin. Semoga sama yang itu lancar juga ya. Waduh. Gimana?
Aduh, 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 Amin. aduh. Amin aja, amin gitu kan. Kalau misalkan gak lancar sama lancar Amin. kan bisa sama saya gitu kan. Ada, Waduh. skip. Enggak, bercanda. Bercanda, guys. Bercanda, guys. Bercanda. Karena saya nggak pernah kepikiran ke situ, guys. Nggak, bercanda saya. Tapi kalau misalkan iya sih ya nggak apa-apa sih, ya. Aduh, ya ampun, ada skip. Ada promosi atau apa kira-kira ini ya? Jangan lupa subscribe, like, dan share. Pokoknya kunjungin channelnya Vini aja ya. Kalau ya kalau kalian yang udah subscribe, makasih banyak gitu. Welcome di Pipi Family. Di Pipi, kalau Pipi gitu. Makasih gitu udah support Vini ya gitu. Nah, mantap. Oke. Karena udah semua ya segitu aja dulu dari kita berdua ya. Mungkin kita bakalan kedepannya ada adalah sesuatu lagi lah ya, yang berdua atau bertiga atau berempat atau 10 orang gitu kan, nggak tahu juga kan ya mas. Kamu 10 mau ngapain kau? Ya nggak tahu, kau siapa tahu ngapain kan, 10 orang, siapa tahu kan mau mau berantem gitu kan di sini kan, 10 orang langsung kan gitu kan. Anda mau tawuran. Eh, gak apa-apa gitu kan, di sini oh, di iya, kan TikTok itu kan ya, lupa. Iya, kalau misalkan yang season nih, yang season masuk Demi Talk gitu kan ya, itu langsung ini langsung jadi toxic dia. Oh enggak dong, saya masih ikut aturan gitu. Oh, mau dipancing ya? Iya, saya masih ikut aturan dong. mau dipancing ya gitu ya mungkin. Dong, enggak gitu dong. Saya nggak bisa ngomong kasar oleh orangnya. Eh, itu bisa. Iya, maksudnya yang itu, yang selebihnya itu, yang itu nggak bisa. Yang mana? Saya nggak tahu loh toxic, itu yang mana. Toksik nggak boleh, yang toksik nggak boleh. Itu kan gak bisa bisa tuh toksik tuh. Kayak... Au ah. Au ah. Mungkin next time lah, next time kita bakalan pancing dia ngomong. Enggak gitu, enggak. Saya masih ingin dolar hijau, bukan dolar kuning. Ya, udah. Karena semakin lama semakin enggak jelas juga. Oke, kita tutup aja. Terima kasih Vinia, terima kasih semuanya. Dan ya jangan lupa nonton terus channel Vinia. Iya, sama. Ya pokoknya itu aja sih. Bye bye.